emang gatel dia. Kalau orang gak gatel tuh kayak Lina Mukerji dong. Kalau ada yang laki-laki kayak gitu langsung aku di penjara gak urus. Polemik Lesti cabut laporan KDRT dan rujuk dengan Rizky Billar masih terus menjadi sorotan. Banyak kalangan selebriti dan juga para netizen yang merasa tak terima. Sebut saja salah satunya adalah Lina Mukerji yang sampai tega menyebut Lesti adalah wanita gatal karena keputusan Lesti yang kembali rujuk dengan Rizky Billar. Tentu hal tersebut cukup menarik perhatian, apalagi sebelumnya memang Lina pernah sedikit mendiskreditkan, berusaha menjelekkan nama Lesti dan menyebutnya Lesti itu kurang cakep. Lalu terkait hal tersebut, hal yang cukup menarik adalah ketika Lesti disebut gatel ya guys ya. Gimana, yuk simak nih. Kalau emang gatel dia. Kalau orang gak gatel tuh kayak Lina Mukerji dong. Kalau ada yang laki-laki kayak gitu langsung aku di penjara gak urus. Kalau aku sih gak ada kata maaf. Orang yang sudah mukul kita gak mungkin cinta sama kita. Laki-laki yang cinta sama kita tuh yang gak ketemu sehari aja kangen loh. Ini numpang hidup dikasih terkenal followernya dia 12 juta. Kalau dia nggak nikah sama Lesti, dia siapa? Kita udah siap kehilangan fans gak, soalnya kan banyak banget yang kecewa. Telah memiliki lebih dari 200 bukti sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Kemudian rencana tindak lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga ya akan dilakukan pemeriksaan
terhadap saudara Muhammad Rizki sebagai tersangka. Sudah kita pertanyaan yang sudah kita siapkan, hak jawab ada di saudara R. Berapa ya, pertanyaan Bu? Ada sekian nggak Bu? Bocorannya berapa pertanyaan? Iya. Tanya ke Bu. Iya. Untuk pertanyaan. Ayo, nanti aja, nanti aja. Ayo, nanti aja ya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.